Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi menambah keberkahan. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Yang enggak menjawab salam saya doakan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para saudara-saudariku sekalian, para asatidzah, para rekan-rekan guru karyawan, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita dipertemukan Allah dalam majelis ilmu ya. Dan yang insya Allah akan kita kaji pada pagi hari ini adalah tentang hal yang doruri, yang tidak boleh seorang muslim la yasa'al muslimu al-jahlu fihi, yang tidak boleh seorang muslim bodoh terhadap hal ini, yaitu bab tentang akidah. Yang mana akidah ini yang mengantarkan orang menuju kebahagiaan, pembeda antara orang Islam dan orang kafir, yang menjaga harta kita, yang menjaga nyawa kita. Dan akidah ini adalah yang menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Akidah yang tidak boleh tidak seorang muslim harus faham, yakin dan tahu secara detail adalah tentang tiga hal, yaitu buku yang antum sekalian sekarang sudah pegang ya, yaitu Al-Usulu Ats-Tsalatsatu. Betul Ustaz Taufik. Al-Usulu Ats-Tsalatsatu ditambah wa adillatuha dan dalil-dalilnya. Jadi kita beragama Islam ini dengan dalil. Kita tahu ilmunya, kita amalkan, kita yakini. Tadi malam baru saja saya membaca kitab ini full ya, sekitar 10 sampai 15 menit di depan Ustadz Akhyar Abduh. Kemudian beliau memberikan ijazah kepada saya, sanad dari kitab ini. Beliau dari kitab ini itu cuma jaraknya 4 tobaqoh, ya Ustaz ya. 4 tobaqoh atau 5 tobaqoh. Jadi sangat dekat sekali. Sanadnya sangat tinggi. Dan alhamdulillah tadi malam, dan intinya biar saya agak pede mengajar kitab ini, karena sebagian dari antum sudah paham dan sudah tahu tentang kitab ini, maka saya mengambil sanadnya dari beliau. Dan insya Allah nanti kalau antum sudah selesai kitab ini akan juga mendapatkan sanad dari beliau. Begitu Ustaz Akhyar Abduh, insya Allah ta'ala. Taib, sebelum kita masuk ke kitab ini, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau lahir tahun 1703 Masehi atau 1115 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama mujaddid, yang mana pada perjalanan hidup beliau akhirnya beliau bertemu dengan Muhammad bin Saud, kemudian ditawarkanlah dakwah ini dan berdiri negara Saudi Arabia. Kemudian sebelum masuk ke kitab ini pula, kita perlu terangkan kenapa sih kita harus belajar akidah.
Dan apa sih makna akidah itu? Ya, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab insya Allah disediakan panitia uang saku saja, insya Allah. Pertanyaannya, apa itu akidah dan kenapa kita harus belajar akidah? Silahkan ada yang bisa menjawab, boleh dari ibu-ibu, boleh juga dari bapak-bapak. Saya kasih waktu 1 menit. Saya tak minum dulu. Monggo silahkan angkat tangan yang mau menjawab. Apa itu akidah dan kenapa kita harus belajar akidah? Ya, Ustaz Ali. Mencoba salah apa ya? Enggak, enggak masalah. Enggak dosa, Ustaz. Menurut saya, akidah itu pokok keyakinan yang dari kata akidah, yang kemudian kita mengingatkan diri pada keyakinan kita satu. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Karena jika kita hidup dengan tanpa keyakinan, mudah sekali terbentuk hampir. Dan jika kita hidup dengan keyakinan yang salah, kita akan kemudian sesat. Baik mungkin bisa sesat dunia maupun sesat di akhirat. Oleh karena itu, kita perlu belajar akidah yang benar agar kita memiliki salim akidah, sehingga hidup kita itu didasari pada keyakinan yang memang benar, sehingga kita tidak ragu lagi melangkah pada jalan yang kita tuju, sehingga kita selamat di akhirat. Cukup, Ustaz? Lagi? Ya, Masya Allah. Dicatat Ustaz Siddiq ya. Saya nggak bawa dompet soalnya. Lada langsung saya sediakan itunya, hadiahnya. Tayyib, benar sekali Ustaz Ali ya. Jadi kadang orang tidak tahu arti akidah, tapi dia paham dan meyakini akidah yang benar. Ya, akidah diambil ma'khudun min aqoda ya'kidu. Masdarnya akidatan. Aqoda itu mengikat, robato syai'. Mengikat sesuatu. Jadi apa-apa yang diikat dalam hati, diyakini dalam kalbu sehingga menjadi keyakinan itu akidah. Ada akidah yang benar, akidah sahihah, yaitu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarih, yang kita tahu dengan yang namanya rukun iman. Juga ada akidah yang akidah batilah, akidah yang tidak benar. Dan sekarang kita akan mempelajari akidah yang benar saja. Kiranya ada, saya rinci ya, ada sekitar 6 hal yang menjadi ahamiyatul akidah. Pentingnya kita belajar akidah. Yang pertama, akidah adalah awalu da'watil anbiya war rusul. Awalu da'watil anbiya war rusul, yaitu dakwah pertama para nabi dan rasul adalah masalah akidah. Bukan masalah fikih ya. Masalah akidah duluan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-asas alladhi yakumu alaihi din, yaitu suatu pondasi yang mana agama kita berdiri di atasnya. Agama akan benar, akan lurus kalau akidahnya lurus. Ya, kalau akidahnya salah maka salah semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, watasihu ma'ahul a'mal, dan sah bersamanya amal. Kalau akidahnya benar, amalannya sah, diterima oleh Allah. Kalau akidahnya salah, amalannya tidak benar, amalannya tidak Allah terima. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, as-sa'adah fid dunya mutawakifah alal ilmi bihi, yaitu kebahagiaan di dunia sangat tergantung dengan kekuatan akidah kita. Jadi seorang tidak akan benar-benar sengsara, bersedih selama dia meyakini Allah adalah Rabbnya, Islam agamanya, dan Muhammad adalah Rasulnya. Apapun di dunia ini yang hilang dari dia, selama dia tidak kehilangan akidahnya, dia masih merupakan orang yang beruntung.
ya, walaupun dia jadi keset di dunia pun, ya, sebagaimana pernah Ustadz Muin kemarin sampaikan hadisnya, jadi akan didatangkan nanti di hari kiamat orang yang paling sengsara di dunia, tapi dia orang akidahnya benar, maka fayus bagu fil jannati sibghah, dia dimasukkan di surga cuma satu celupan doang. Akhirnya Allah tanyakan pada dia, hal marra minka min bu'sin qat, apakah di dunia kamu pernah merasakan kesengsaraan? Tidak pernah. Ya. Sebaliknya juga seperti itu, orang yang dalam puncak kenikmatan kebahagiaan di dunia tapi akidahnya tidak benar, ditanya oleh Allah di akhirat kelak, hal marra minka min ni'amin qat, apakah pernah kamu di dunia merasakan kenikmatan? Dia katakan di akhirat tidak ada. Ya, karena akidahnya tidak benar. Yang kelima, min a'dhamil asbab allati tub'idul insan minal ma'asi, yaitu akidah yang benar adalah sebab yang paling besar yang menjauhkan manusia dari kemaksiatan. Orang yakin bahwasanya apa yang dia amalkan, dia kerjakan di dunia pasti akan dibalas, bahwa semua yang dia kerjakan di dunia Allah lihat, maka otomatis orang itu akan menjauh dari kemaksiatan, menjauh dari semua hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir, yang nomor 6, akidah itu adalah awal wajibin alal mukallaf. Awal wajibin alal mukallaf, yaitu kewajiban pertama yang harus diketahui oleh mukallaf. Mukallaf itu siapa? Ya kita, orang yang terkena taklif syar'i. Taklif itu beban syariat, ya. Beban syariat itu termasuk sholat, puasa, zakat. Tapi awalu wajibin alal mukallaf, dari semua itu taklif pertama yang harus diketahui dan diyakini oleh seorang muslim dan menjadikan dia sah menjadi seorang Islam adalah an-nutqu bisyahadataini, mengucapkan dua kalimat syahadat. Tanpa itu semua amal tidak akan sah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ya. Tadi spidol saya mana? Aduh, saya enggak enak sama Ustaz Siddiq. Rebutan melayani. Masya Allah, sekeren Ustaz. Tayyib. Sekarang syarat orang masuk Islam, ya, sebelum kita masuk ke kitab ini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bunyinya gimana? Oh. An asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna, kadang ada yang masih membaca itu salah, ya. Wa asyhadu anna, nanya panjang jadi saya nanti. Anna, kalau pas adzan itu kadang anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh atau langsung Rasulullah. Ya. Sekarang saya tanya lagi. Ini ada Muhammad Rasulullah, ini ada la ilaha illallah. Kalimat yang menyelamatkan kita dari siksa neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk surga. Karena Abu Hurairah pernah bertanya, "Mas man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling beruntung akan mendapatkan syafa'atmu nanti ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "As'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling beruntung mendapatkan syafa'atku nanti adalah orang yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbihi, tulus dari lubuk hatinya. Baik. Saya khawatir ada yang belum paham tentang makna la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Ini panitia mungkin akan banyak menyediakan
hadiah ini. Siapa yang tahu arti kata la ilaha illallah? Monggo, ibu bapak, yang benar, makna la ilaha illallah yang benar apa? Ya, angkat tangan Ustaz. Sama-sama alma maternya. La ma'budu bil haqq illallah. La asyhadu an la ma'budu bil haqq illallah. Allah ma'budu bil haqq illallah. Yani ilah ma'na al ma'bud bil haqq. Kurang tepat. Hampir saya tulis kurang tepat. Itu bahasa Arabnya. Ada yang bisa tahu bahasa Indonesianya? Itu tadi makna la ilaha illallah bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya? La ilaha illallah artinya apa sih? Tiada? Tiada Tuhan atau tiada sembahan? Nah? Tiada? Tiada Tuhan yang berhak disembah. Oke. Bentar. La ilaha ini adalah nafi. Illallah ini adalah isbat. Ini dua rukun la ilaha illallah. Dengan ini kita akan tahu maknanya. La ilaha itu nafi. Nafi itu menafikan, menghilangkan, meniadakan. Maksudnya apa? Nafyul. Nafyu apa? Nafyu itu artinya apa? Saya lihat contekan dulu. Nafyu ini materi kelas 10. Nafyul istihqaq. Nafyul istihqaq. Saya lupa lagi. Nafyul istihqaq man siwallah. Nafyul istihqaq man siwallah lil ibadah. Menafikan hak selain Allah untuk diibadai. Ini rukun pertama, menafikan. Jadi dengan la ilaha kita menafikan semua sesembahan selain Allah. Baru setelah itu datang kalimat kedua, illallah, yaitu isbat. Isbatullah wahdahu lil ibadah. Mengisbatkan hanya Allah satu-satunya untuk yang berhak diibadai. Jadi yang pertama kita nafikan semua sesembahan selain Allah. Yang kedua kita tetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadai. Maka makna la ilaha illallah apa? Apa maknanya? Panjang banget jadinya maknanya. Apa Ustaz Taufik? Secara nahwu maknanya apa Ustaz Taufik? Makna la ilaha illallah ijmalan. Tayib. Ini maknanya, secara ijmalan maknanya ini. Makna dari la ilaha illallah mungkin agak meluruskan persepsi selama ini. Maknanya adalah ditulis mbak-mbaknya, mas-masnya, la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi la ilaha, la ini harfu nafi, ini isimnya, ada khobarnya. Khobarnya takdiruhu ini bihaqqin. Tidak boleh khobarnya takdirnya maujud. Paham? Se. La ma'budah bihaqqin, bukan la ma'budah
maujudun. Betul Ustaz? Jadi khobarnya harus bihaqqin. Kenapa bihaqqin? Karena sesembahan selain Allah banyak. Kalau kita kembali ke kitabnya, wa khabaru la yajib takdiruhu bihaqqin wa la yajuz takdiruhu bimaujudin li anna hadha khilaful waqi' fal ma'budat ghairullah maujudun katsira. Karena sesembahan selain Allah, walaupun sesembahannya batil semua, itu banyak. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, menyembah patung, menyembah malaikat. Sesembahan, makanya dalam surah Luqman ayat 30 Allah katakan, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Jangan bingung dulu. Surat Luqman ayat 30 di pojok kiri bawah. Tiru-tiru. Agak tengah dikit. Pojok kiri atas. Dzalika bi annallaha huwal haq. Oleh karena demikian itu, karena Allah itu yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi, dan semua yang mereka sembah selain Allah batil. Jadi ada yang nyembah selain Allah, tapi semua sembah selain Allah itu batil. Maka wajib takdirnya apa? Bihaqqin. Bukan bimaujud, karena maujud ada sembah selain Allah. Tapi batil semuanya. Maka dalam bahasa Indonesia yang tepat, makna la ilaha illallah apa? Tiada sesembahan yang hak. Bukan yang berhak untuk, kalau berhak itu, kalau di kadang dimaknai saya berhak, ini enggak berhak gitu. Tapi yang dimaksud itu yang hak lawan dari batil. Bukan ini hak saya, ini kewajiban kamu, ini bukan, tapi hak lawan dari batil. Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Ma'bud itu sesembahan. Tidak cukup dimaknai Rob. Rob nanti akan jeluntrungnya ke rububiyah. Rububiyah. Kalau ma'bud adalah makhluk, makhluk itu ilah, nanti jatuhnya ke tauhid uluhiyah. Ya. Kalau tauhid rububiyah, orang-orang kafir pun juga meyakininya. Orang-orang kafir pun juga meyakininya. Ketika ditanya orang-orang kafir siapa yang menciptakan langit dan bumi, orang-orang kafir Quraisy ya. Wa idza sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ketika orang-orang kafir ditanya siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan langit bumi, orang-orang kafir tahu, sepakat semuanya orang kafir Quraisy, yang menciptakan Allah. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Tapi mereka tidak mau meyakini tauhid uluhiyah. Kesalahannya di sini, maka ma'bud ini maknanya uluhiyah, dzul uluhiyah, yang berhak untuk disembah. Bukan sekedar maknanya tiada Tuhan, tapi tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Bisa dipahami sampai sini? Ditulis dulu. Ya. Setelah kita pahami ini, ya, nanti ada rukun la ilaha illallah, ada syarat-syarat la ilaha illallah, ada pembatal-pembatal la ilaha illallah sebagaimana Muhammad Rasulullah ya. Tapi kita afdolnya supaya kitab ini selesai dibaca, kita mulai membuka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain. Semoga Allah memberikan manfaat kita kepada kita dengan ilmu ini di dunia dan di akhirat. Silakan dibuka. Itu nasnya Indonesia atau Arab? Arab dan Indonesia. Oh, masyaallah. Arab dan Indonesia. Ya, kita mulai hari ini belajar memaknai kitab. Atau kita, kalau dulu kitabnya kitab kuning ya. Karena dulu katanya itu
alat penerangannya itu pakai teplok, pakai apa? Yang sentir itu, maka dengan kitab yang warnanya kuning itu lebih kelihatan cetak. Lebih cetok itu. Makanya disebut kitab-kitab Arab, kitab gundul itu kitab kuning. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman tidak harus kitab warnanya kuning. Ya. Taib, kita mulai. Silakan dipegang pulpennya masing-masing. Kita nawa itu ta'alluma wa ta'lim, kita niat betul mencari ilmu. Yang ilmu ini semoga akan bermanfaat pada kita, menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. I'lam, ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. I'lam, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Annahu, bahwasannya. Yajibu alaina, wajib atas kita. Wajib atas kita. Ta'allumu, kalau ada salah satu fik dari sisi nahwu sharaf silahkan langsung ditegur. Ta'allumu arba'i masailah, belajar empat masalah. Jadi hal yang pertama wajib kita ketahui, semoga Allah merahmati kita semua, adalah belajar empat masalah ini. Belajar empat masalah ini. Al-ula, yang pertama, yang wajib kita ketahui, al-ilmu, ilmu. Dari semua ilmu, yang pertama dan utama harus kita ketahui adalah wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yaitu ilmu yang pertama dan utama harus kita ketahui, ya, semenjak kita mencapai sinu taklif, kita balik, adalah ma'rifatullah. Ini yang pertama. Mengetahui Allah, mengetahui Rabb kita, mengetahui pencipta kita, mengetahui sesembahan kita. Yang kedua, ma'rifatu nabiyihi, mengetahui siapa nabi kita. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Kenapa tiga hal ini yang paling harus diutamakan? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa di antara semua pokok-pokok akidah, kenapa tiga hal ini yang diutamakan harus kita ketahui? Kalau kita belajar akidah itu, selain akidah dasar ini, selanjutnya ada akidah wasitiyah, akidah tahawiyah, akidah lamiyah, akidah apa lagi? Banyak ya kitab-kitab akidah. Tapi kenapa tiga hal ini yang harus kita belajar terlebih dahulu? Ada yang tahu jawabannya? Karena ini adalah satu hal yang nanti pertama nanti kita akan ditanya di kuburan. Idza wudi'a ar-rajulu fi qabrihi, ketika seorang diletakkan di kuburannya, atahu malakan, dia akan datangi dua malaikat. Fayaqulanilah, maka dua malaikat berkata, man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Karena ini, kenapa alasan kita yang kita pelajari pertama ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam? Karena pertama nanti yang akan ditanya kita di kuburan adalah tiga hal ini. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, siapa, kok siapa lagi, apa agamamu. Tidak ditanya siapa imammu, siapa istrimu, dari mana asalmu, apa gelarmu, tidak.
Pertanyaan yang simpel, tapi banyak orang yang berpendidikan tinggi nanti tidak bisa menjawabnya. Mungkin banyak malahan yang tidak begitu saya mau ngomong gak enak, tidak begitu meniti jalan-jalan pembelajaran dari SD, SMP, SMA, ya, S1, S2, S3, apalagi mungkin malah lebih paham dengan jawaban ini. Dan hal ini tidak perlu dipelajari sampai profesor. Anak-anak Kutab, Ustadzku saya ini sudah paham ini ya. Ya enggak? Anak Kutab saja paham dan yakin itu. Maka al-aula ya, lebih afdalnya, lebih berhaknya kita juga lebih paham dengan tiga hal ini. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, athaniyatu al-amalu bihi, mengamalkannya. Mengamalkan dari konsekuensi tadi, ma'rifatullah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ma'rifatu nabi, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ada empat. Konsekuensi kita meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah ada empat. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita mempercayai semua yang dikabarkan Rasulullah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Ya. Kita mentaati semua yang diperintah Rasulullah. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wazajar. Kita menjauhi semua yang dilarang dan dicegah Rasulullah. Yang keempat, an la na'budallah illa bima syara'a. Tidak boleh kita menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah. Empat konsekuensi dari kita mengimani bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama apa? Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua yang dikabarkan Rasulullah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Mentaati semua yang diperintahkan Rasulullah. Ini nanti mungkin Satofik akan jadikan soal ujian ini. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita menjauhi semua yang dilarang dan mencegah Rasulullah. Yang keempat, an la na'budallah illa bima syara'. Tidak boleh kita menyembah Allah kecuali dengan yang telah dituntunkan, digariskan, dan dicontohkan Rasulullah. Tidak boleh kita mengada-ngada, menginovasi, merenovasi apa yang telah ditetapkan Rasulullah dalam syariat Islam ini. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Ya. Ini yang kedua. Setelah kita meyakini, mengamalkannya, maka marhalah yang ketiga adalah, ditulis dulu nggak? Langsung aja. Ad-da'watu ilaihi. Kita harus mau mendakwahkannya. Ya, tidak cukup kita tahu sendiri, kita selamat sendiri. Tidak. Ya. Para nabi dan rasul diutus untuk berdakwah. Kita sebagai orang yang tahu ilmunya, kita juga wajib untuk berdakwah. Minimal pada anak-anak keluarga kita, ya, sanak handai tolan, kerabat-kerabat, kita dakwahi supaya berislam yang benar, berislam yang kafah. Yang nomor empat, ar-rabi'ah, as-sabru 'alal adza. Sabar atas alal adza fi, sabar atas adza. Adza itu piloro bahasa Jawanya. Apa adza itu? Suatu hal yang menyakitkan. Dengan jalan dakwah terkadang kita menjumpai hal-hal yang menyakiti kita, kita bersabar di atasnya. Bersabar ada tiga, Bapak Ibu. As-sabr ala ta'atillah, sabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, as-sabr ala
As-sabr an maksiatillah, sabar tidak mendekati maksiat, menentang Allah. Yang ketiga, as-sabr ala aqdarillah, sabar atas qadar-qadar Allah. Mungkin ada qadar baik, qadar buruk, kita sabar. Dan ini yang di sini sabar dalam mendakwahkan agama Islam ini. Mungkin mendapatkan hal-hal yang tidak menginakkan, maka tetap bersabar karena kita di dalam jalan hak, di atas jalan kebenaran, di mana orang-orang yang salah, orang-orang batil, orang-orang kafir, mereka sabar mendakwahkan agama mereka, kenapa kita tidak bersabar? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ada pada surat firman Allah Ta'ala, surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dan semuanya sudah hafal. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, mensifati atau menta'lik dari surat ini, surat Al-Asr ini, apa kata beliau, Imam Syafi'i, imam kita ya, lau ma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi, atas makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali hanya surat ini, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas umat manusia, makhluk-makhluknya yang tinggal di muka bumi ini, kecuali hanya surat ini, lakafathum, niscaya satu surat ini sudah cukup menjadi hujjah. Menjadi hujjah untuk apa? Empat hal tadi. Kita harus tahu ilmunya, mengamalkannya, dakwah dan sabar. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia, insan itu yufidul istighraq ya. Semua manusia, alif lamnya alif lam istighraq. Semua manusia lafi khusrin, di dalam kerugian. Kecuali empat sifat ini, illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillah. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-amali wal qawli. Bab ilmu sebelum ucapan dan pengamalan. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab khusus yang mana Imam Bukhari memberi judul bab pada bab itu ya, permasalahan itu, dengan judul babnya apa? Babul ilmi qoblal amali wal qawli. Bab di mana seorang harus berilmu sebelum dia berucap dan beramal. Jadi semua ucapan amalan kita harus didasari dengan ilmu. Demikian para asatidah sekalian, sedikit yang bisa kami sampaikan, insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.